saya anggota Mawar Indonesia. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah mau ikut serta menjadi calon anggota Matwas untuk di Kabupaten, di 6 Kabupaten di wilayah Kalimantan Barat. Saya mengapresiasi setiap usaha yang telah dilakukan dan saya berharap yang terbaik untuk dalam Bapak Ibu dan teman-teman dunia. Kalau Bapak Ibu mungkin belajar bahwa ujian ini dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011. Artinya anggota Panwas itu hanya terdiri 3 orang dan bersifat hanya ad hoc. Tapi kalau melihat rancangan Undang-Undang Pemilu yang sekarang kami bahas, Panwas akan menambahkan berganti menjadi Bawaslu Kabupaten Kota. Dan juga 3 yang akan menjadi 5 dan juga yang bersifat ad hoc akan menjadi tetap selama 5 tahun. Jadi kalau nanti Bapak Ibu itu lulus, Bapak Ibu akan kemungkinan besar akan menjadi Panwas Bawaslu untuk selama 5 tahun. Kalau boleh saran sih, kalau boleh saran maupun kepada mengerjakan yang lebih sulit dulu lah gitu. Kalau saya melihat kemarin di Palembang, saya menguasai ujian di Palembang, orang itu suka memberikan esai yang paling terakhir gitu. Kalau kita itu nilai di lumayan. Jadi saya kira itu dalam pendidikan kita dengan Bapak Ibu dalam kuat ujian. Saya berharap terbaik pada Bapak Ibu sekalian. Saya berharap bahwa ini dapat dilakukan secara jujur. Karena itulah nilai dari kita. Thank you.